Bubles. Dikunci. Terus masuk, Mbah? Mbah Rianto. Rianto matur sangat nggih. Informasine kula. Kalau lewat sini ini, teman. Bau tembakau wangi. Kekapanan gitu. Oh, teman-teman, kesempatan siang kali ini saya akan menuju
sedikit asin, saya nggak begitu paham jenisnya ya. Yuk, saya teman-teman lihat nih, ya udah kering teman, udah kering, garing. Lalu cara apa proses membaliknya seperti itu, ditepok, pok, nah geser lagi, dibalik, saling bergantian gitu tempatnya. Nah, itu dan view-nya mana luar biasa teman, gunung ya, gunungan, dan di sana sebenarnya ada kelihatan tutupan bukit ini, Gunung Sindoro teman-teman, tutupan ya. Yalah, sudah sangat ya pak, mangga pak. Jadi saya tuh nggak paham teman-teman jenis-jenis tembakau ya. Nah, ini saya buta masalah tembakau. Saya coba-coba cari informasi. Itu ada rumah bagus teman-teman. Rumah gede gedong banget itu teman-teman. Tuh sebelah sana. Megah banget rumahnya siapa ya? Oke lah kita sana yuk. Halo Dik. Jadi kalau lewat sini ini teman-teman, bau tembakau wangi. Di samping kiri ya, tuh tembakau yang dijemur teman-teman. Bah, langkung bah, mersani niki, nambah video YouTube, niki jenis tembakau apa nih pak, bah? Niki pepeang. Pepeang. Lembutan mas. Apa? Lembutan. Lembutan. Ini yang buatan virtual di pepeh tau. Ini tingkatnya buatannya rapi mas. Lagi leres. Buatan gulandi, buatan kerajangi. Oke. Plastik telung ewu. Oke. Oke, ini gitu. Ini buatan kerajangi mbak? Oh iya. Nah, itu. Oke. Yang manual. Biasanya nek jemur ini pinten dinten. Ini ku pendak. Limang bengi. Limang bengi? Limang bengi kerajang. Oke. Limang bengi, patang bengi tau. Gak nek pun kering, dugi kering, pinten minggu biasanya ini. Dua hari pun dua kering. Ini mangke garing. Gak. Yang dayar, digulungi. Oh, enten. Biasanya sapi mbak, napa apa pribun? Gak. Enten sih ngamriki napa sih jalan? Magelang. Magelang. Magelang, di pun di dong. Saat ini pergi pinten mbak? Nek, medun. Nek, medun ini rame nih guys, 150 medun. 150 per anu nih, per kilo nih. Niku harga apa? Normal apa? Normal. Tinggi niku. Normal niku. Normal. Alhamdulillah nggih. Berarti rata-rata mriki tembakau, Mbah. Tembakau. Rata-rata nek masih dalam putih. Kulon Dieng. Dieng? Nggih. Dieng wetan kulon. Kulon Kilen. Dieng Kilen kula. Oh. Biasanya nek mboten musim tembakau napa pianin? Mriki nggih. Brambang bawang. Oh, brambang enten. Nggih, kuban. Nggih, kentang enten kentang. Mboten enten. Oh, mboten. Mboten enten. Napa mboten cocok mriki? Dun, kentang buatan cocok. Buatan cocok mas. Buatan nih. Malah ini berambang. Nih coba keluarganya teng Dieng Danten. Sinten Dieng Budi. Wo Marsono, wo turis. Wo turis. Wo turis. Mbah turis apa? Mbah turis. Nika. Mbah turis. Niku ane kulo. Langsung Mbah. Mbah Rianto. Rianto matur sangat nggih. Informasine kula malam-malam mriku Mbah. Monggo, monggo sampeyan. Tadi bener kata Bapak tadi. Ini aja brambang, brambang itu bawang merah teman-teman. Tuh, bawang merah ya. Jadi selain apa? Tembakau, biasanya petani juga nanam bawang merah. Tapi untuk kentang, monggo Mas. Tapi untuk kentang sendiri katanya nggak cocok di sini, nggak ada. Lebih ke tembakau ya, temanggung itu, kalau nggak temanggung. Kita berada di
desanya Canggal teman, Candi Roto. Sepertinya ini udah dipetikin ya, udah dipanen ini untuk tembakonya. Rumah bagus sih teman-teman, saya penasaran itu rumahnya apa aja. Di kanan kayak, di kanan saya seperti sekolahan kayak, pabukan ya. Nggak tahu lah. Kemana kita ini? Segera yuk, jalan-jalan. Langgung, Mbak. Senang apa? Bangun apa? Oh, pilih beten omah, beten. Enggak? Bener. Bener teman ini ya, sekolah ini. Tahun sekolah apa ya? Oh, ternyata SMP itu. Kenapa? SMP berapa? Saya kurang tahu ini. Desa Canggal ya. Enggak ada tulisannya. Mbak? Kok jalan-jalan? Sing nopo iki? Sekol. Oh, nggih. Tambal kayu bakar nggih. Enggak niki. Tapi wis teles. Enggak, Mbah, sampe kok, Mbah? Tidak budi. Kok lampah-lampah, Mbah? Terlalu panas loh, teman-teman. Panas banget ini. Kalau kesananya mungkin sampai kebun ya, ladang lah. Kita enggak jauh-jauh lah, sini aja lah. Putar balik, oke. Ibunya lagi nebangi apa pohon tembakau, batang-batangnya ya nanti digunakan untuk kayu bakar katanya. Jadi ini ajang tanaman apa Bu? Mbah? Ajang malih, soto malih. Soto malih? Oh, ini tanduran gih, kalau ijak-ijak ini tanduran apa gih, Mbah? Oh ya Allah. Oh sukat kalau pas tani tanduran. Gambang, karang greng. Oh, wah ajang pun panen apa dareng? Berapa pun? Nganu kok, jabatan panen bang terangan. Oh, ya Allah ini ternyata bawang merah, cuman nggak panen katanya terlalu anu gih, garing gih, napa? Kemarau panjang gih. Gih. Oh, kulon dieng bah? Dieng. Gih. Tapi gih. Lumayan bah, teman. Jadi gagal panen gitu kan gini gih? Wah, tasih nganu nggih. Wah, keteng ngaten, Mbah. Nggih, jarengan dereng wetol. Tapi enten kecil-kecil iki, gedhe. Oh, gara-gara ini, teman. Kemarau panjang ya. Jadi di apa namanya? Tumbang sari dengan bawang merah. Nah, Mbah ini lagi motongin batangnya tembakau sata. Damelna pergi, Mbah. Kayu bakar. Dobong nggih. Monggo, Mbah, bareng, Mbah. Palu nih, teman. Palu nih kodok. Aduh, abote. Pong, pong, woi. Buk. Nah, niku sih gere sinten, gere sinten niku. Saya sangat niku gere ne. Yang luar niku kan. Oh, luar. Jalere nggih. Wis nesti yang mriki. Nganu ne cara iki yang mriki. Oh. Tiang Inggris. Ay, luar negeri. Kok maksudnya luar daerah? Luar negeri. Waduh. Garwane Inggris. Oh. Panitane Inggris. Mboten panitane sing mriki. Oh, mriki. Kakunge sing Inggris. Luar negeri. Wuh. Pantesan omahe maher banget tuh. Nggih. Jos temen kok pasane. Iki pengusaha apa ya? Gede banget. Bedane dhewek niku omahe.
Pak, langsung Pak. Oh, sepertinya baru loh. Cuma baru teman. Baru dibangun cuma enggak banget. Oke lah. Oke. Aja sate nih, sate putih ini. Oke. Aja kirim. Kirim tembo di mana, Pak? Kirim ting perusahaan rokok nggih. Perusahaan rokok nggih, langsung nggih. Langsung mrikone? Langsung perusahaan yang gede. Oh, niki tuh sih packing-packing. Nggih, persiapan. Ah. Halo, Dik. Halo, Dik. Oh, geng. Ini jenis apa, Pak? Ini tembakau nggih kelir di. Hmm. Di plus nih, ini sudah di plus. Iya. Wangi deh. Monggo, tak beri. Kenapa, Mas? Kurang dieng, Pak. Oh, dieng. Oh, berarti dinet-net ngapain, nggih? Dinet-net men padet. Nggih, men padet. Nek boten kuat. Nggih. Nek semanten pinten pinten kintal lagi? Ini buat nanti kintalan ini cuma paling nanti bersihnya ya sekitar 40-an. Oh, 40? Oh. Oh, jadi cara gitu. Gitu caranya packing, teman-teman. Ditet-tet gitu? Oke. Padet pokoknya. Yang padet ya. Ini pelepah pisang, apa-apa? Ini pelepah pisang. Oke, terus. Kita bungkus. Ini panen tiambak apa jenengan kan? Nggih, panen tiambak. Tiambak? Nggih, kali nek niku kali tumbas. Oh. Pengepul ngaten nggih. Nggih. Pengepul alit-alitan. Ah, gede niku tuane. Ini punya sendiri ngolah kali tumbas niku. Nggih. Oh, jadi selain tembakau juga bawang merah juga nggih? Iya. Wah, gede-gede banget, Pak. Bawang merah. Wih, gede-gede banget lho. Kalau mas tani kene bawang merah tuh saking berbes tok e. Nggih, ya. Tapi mriki wonten jebule ya. Biasane nggih, tapi nek sekarang kan pun nganu merata, Mas. Oh. Itu penanaman nunggu musim hujan. Nggih, mau Pak, kalau mriko kan sampe garing nggih niku. Nggih. Plus dikunci. Nek bawang putih mboten nggih? Bawang putih mboten. Bawang merah. Terlalu lama. Pak, ini terlalu lama. Ini merah pinten pinten bulan? Ini 90 hari sudah panen. 90 hari ya, 3 bulan. 3 bulan ya. Cepatlah. Nih hasilnya, teman-teman. Udah berapa packing? Pack 1 2 3 4 5 6 7 7 8 pack. 8 eh 9. Ulah. Mahir dia. Mantap lah. Pak sinten, Pak? Pak Wiwit. Pak Wiwit. Oh, nggih, matur nuwun iki. Kula pun diparingi napa maksude bolehin mendokumentasikan nggih. Oke, siap-siap. Sangat nggih, mugi-mugi lancar rezekine, sehat-sehat nggih. Kula tak langsung pamit menika nggih. Oh iya, oke. Okay. Monggo, Pak. Suwun sangat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.